cumi. Kami sudah masukkan cumi. Masak cumi ini prosesnya panjang ya. Kami rebus dulu, rendam guna air panas supaya tak masin, basuh, goreng. Nah, sekarang kita baru masak. Yo, kurang sebab ini guna kompor sebelah sini. Cemicil ya. Wangi nih, ya Allah. Ada serasa nak makan dengan nasi panas. Karena Anis sudah siap masak, jadi kita simpan. Anis tengah siapkan bubur, sebab pada yang order bubur. Oke, nanti kita beli sayang. Ini Anis tak masak, kan beli nanti kerabu tiga. Lamup yang sama lah Syak bagi, tapi tiga plastik. Satu plastik si Has, satu plastik si Ain, satu plastik si Syu. Nanti bagi nama lah macam biasa, tapi Syak nanti bagi dekat lamup satu lamup, satu tempat maksudnya satu alamat. Paham tak? Nah, kalau yang ini macam biasa lah, sebab satu orang kan. Kalau yang ini satu orang dia collect order. Oke, satu lala lah. Satu lala aja. Jadi 1 2 3 4 5. Satu sama tuh. Apa dia? Tu tak ada sukul. Enam ya? Sumpah di sana? Betul ya? Mana kertasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke. Deh, Arnis nak ritotkan lauk-lauk Arnis. Tiga lauk, sambal, cumi, dan tempoh. Sehat ya, bercuti, bye bye. Sampahnya tadi mana? Ambil semua. Tak apalah, belum penuh, tak apa, biar aja. Oke, bye. Bye, hati. Bye. Bye. Klik orang dua hari ini Anis sudah macam zombie, tak mood, tak ada mood nak buat vlog. Tidak buat nak cakap, rasa nak tidur je. Anis memang kurang tidur 2 hari ini. Iya. Sebabnya kan Anis ada stok lauk, kurang tidur. Memang 2 hari ini full dekat dapur. Faisal pula tiba-tiba cakap Sabtu ini ajak Anis untuk bercuti. Anis tu tak nak orang, sebab kita niaga. Kita kalau macam ada yang panggil. Siapa yang panggil? Siapa tuh? Kenapa? Oh, yang lima tuh ya. Bye bye. Bye bye. Thank you kakak. Ya. Oh, duit tiga. Apa ya mak? Faisal ajak Arif bercuti. Arif tuh tak nak sayang kan satu hari. Kita ini kalau udah tahu cari duit, udah jadi peniaga tuh macam sayang kalau kita cuti satu hari ya. Cakap tak apa, sayang rehat aja satu hari Sabtu, karena Ahad tuh kan biasa Anis cuti, jadi 2 hari lah kita nak pergi bercuti.
Oh, so terpaksa lah esok Aris cutikan di orang, tapi di orang pun tak ada lah macam mana. Pun ambil cuti Senin Selasa, dia cakap nak bercuti dengan husband dia. Jadi tak boleh, ini duit mami sayang. Nanti kita beli pisang. Nak beli pisang kan? Nak beli pisang. Oh, okay. Ya. Pas tu penat sumpah, mau stop kerja dengan restock lauk. But alhamdulillah lauk hari ini Aris dah ditotkan, dah hantar tadi korang pun nampak. Dan Aris tak buat vlog semuanya karena tak dan handphone ini lagi-lagi Aris pakai untuk lalamu, customer dan lain-lain lah. Jadi Aris tak pakai GoPro. Kalau ada GoPro mungkin senang sih kita nak buat vlog. Tapi tak apalah, korang pun mungkin bosan tengok activity Aris. Jadi besok insya Allah kita bercuti korang. Tujuh, aduh, wah, jerawat kena picit. Aris nak kemaskan dulu, tengok tuh udah kemas, alhamdulillah sinki pun udah kosong, ha, tinggal lap-lap je nih. Aris nak sidai dekat Aris balkon ni. Aris nak mandi, nak settlekan rumah, kemas-kemas, dan besok pagi Aris dah bercuti korang. Korang pun biasa kan tengok vlog Aris meniaga je. Sebetulnya ada aja cerita hari-hari di setiap harinya Aris niaga tuh. Kita selalu nak buat vlog, tapi itulah kadang tak sempat. Oke, okay, nanti aja kita lanjut. Oke, okay, korang bye. Assalamualaikum.